ini kesukaan Dede ya, boleh nggak? Coba aja deh, uangnya lagi mepet, ibu kan tahu kerjanya cuma serabutan. Yuk. Total 173.000. Mbak, ini nanti aja deh. Adegan seperti ini kerap terjadi. Harga kebutuhan melambung, sementara pendapatan tetap bahkan berkurang karena sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Saya paham betul soal ini. Karenanya saat menjadi gubernur, saya fokus meningkatkan ekonomi rakyat dan membawa jutaan keluarga keluar dari kemiskinan. Peluang kerja UMKM saya tingkatkan hingga 3 kali lipat. Sebagai presiden nanti, saya akan lakukan hal yang sama. Sat-sat membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos demi mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Inilah misi saya, supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Salam sejahtera, Indonesia pasti lebih baik. Coblos nomor 3.